Hi Afni, how are you? Hi, I'm good, thanks. Ini 10 soalan bersama Young Leaders. Boleh perkenalkan diri dulu? Assalamualaikum, hi, saya Afni Yusuf. Tahun, dilahirkan dan dibesarkan di Pulau Pinang, anak sulung daripada 3 adik-beradik. Afni, sejak bila menyertai politik dan kenapa? Sejak 2009, kenapa? Dulu saya bergiat aktif dalam bidang NGO, kebajikan sosial. Tetapi saya dinasihatkan in order untuk saya membuat perubahan yang positif untuk masyarakat, saya perlu bergiat dengan bidang politik kerana melalui itu saya boleh mengubah dasar dan polisi yang lebih positif untuk rakyat. Afni, apa buku terakhir yang awak baca? Buku terakhir yang saya baca adalah Becoming dari Michelle Obama. Apa quote yang paling you suka? Quote yang paling saya suka? All that it takes for evil to triumph is for good men and good women to do nothing. Afni, you rasa kenapa anak muda perlu celik politik? Saya rasa anak muda perlu celik politik kerana anak muda yang mendepani cabaran pada masa sekarang dan anak muda yang memahami cabaran yang dilalui, kemudian anak muda yang boleh membuat polisi dan dasar yang mengubah kehidupan mereka dan juga generasi masa datang. Melihat pada masa hadapan, sekiranya jadi wakil rakyat, apa yang you nak lakukan? Sekiranya saya dipilih sebagai wakil rakyat, ada 3 perkara utama yang saya akan fokuskan. Yang pertama adalah menjadikan bandar lebih sustainable dan juga lebih green. Yang kedua adalah memperbaiki dan kualiti dan sistem kehidupan masyarakat melalui kesihatan. Dan yang ketiga adalah smart education. Afni, kita kat mana ya? Oh, kita sekarang ada di Book Butter Cafe di Cyberjaya, Tamarind Square. Hot mocha satu. Afni, dalam banyak-banyak penyanyi, siapa yang paling suka ya? Frank Sinatra, Josh Groban. Boleh nyanyi sikit tak? Boleh? Fly me to the moon, let me play among the stars. Tetapi dalam banyak-banyak lagu, saya paling suka lagu Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Sebab dalam lagu tu, dia mengajar tentang moral value yang penting kepada kanak-kanak, iaitu jangan kita menjadi enabler kepada persekitaran yang membuli. Thank you. Afni, siapa idola you? Idola saya? Saidina Umar Al-Khattab dan juga Puteri Diana. Dalam masa 10 tahun akan datang, siapa calon Perdana Menteri yang you nak lihat? Calon Perdana Menteri? Kejap ya. Anwar Ibrahim. Aha, lagi? Rafizi Ramli. Lagi satu? Afni Yusof. Kenapa ya Afni Yusof, nama sendiri? Kalau kita tengok banyak negara yang menjadi negara yang best responses untuk COVID-19, semua negara ni adalah dipimpin oleh wanita muda. Alright Afni, last question. Apa kata-kata semangat untuk anak muda? Berani, mendepani cabaran, be bold, be kind, be yourselves. Alright, itu sahaja 10 soalan bersama Young Leaders. Thank you Afni, jumpa lagi. Bye. Bye.